Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Febrina Evel. Kali ini aku mau bikin tempat pensil rajut dengan motif tapestry. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel aku. Dan untuk yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya. Buat kalian yang pengen banget belajar motif tapestry, ini bisa dicoba karena ini mudah banget. Thank you.
Oh iya, di bagian mengganti benang ini, kalau kita mau tarik benangnya itu pelan-pelan aja, karena kalau kita terlalu kuat tarik benangnya nanti jadinya tusukannya itu terlalu kencang. Biasanya untuk motif tapestry ini kita selalu pakai tusuk single crochet.
Oke, sudah jadi tempat pensil rajutnya. Ini cocok banget untuk kalian yang baru belajar merajut. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya ya. Wassalamualaikum.